Kita gambar ulang ya, tadi rangkaian RLC serinya. Nah, ini ada gambar rangkaian R, kemudian ada L, kemudian ada C, gitu ya. Dihubungkan secara seri oleh generator AC. Seperti ini ya. Tadi sudah kita peroleh nilai dari masing-masing tegangannya ya. VR sama dengan VR maksimum, kemudian sin omega T minus theta. Kemudian kita punya VL sama dengan VL maksimum sin omega T minus theta plus 90 derajat. Plus 90 derajat ya. Ini saya hapus dulu. Jadi kita punya VL sama dengan VL maksimum sin omega T minus theta plus 90 derajat. Kemudian kita punya VC, tegangan untuk kapasitor, sama dengan VC maksimum sin omega T minus theta minus 90 derajat. Kemudian tadi kita anggap arahnya ke sana ya untuk I. Kemudian untuk tegangan listrik bolak-baliknya, nilai V, bisa tulis V maksimum itu sin omega T ya, terhadap fungsi waktu. Begitu juga dengan I, bisa tulis I maksimum sin omega T minus theta. Nah, dari sini ada hubungan antara tegangan listrik VR. Tadi kita punya VR sini ya. VR, kemudian kita punya VL dan kita punya VC ya. Tentu saja tegangan diukur secara paralel. Paralel ya, secara paralel. Maka nilai V sama dengan akar dari ya, V itu ya, nilai V. Ini nilai V yang ini. Itu sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah nilai VL dikurang nilai VC dikuadratkan. Nah, ini untuk nilai V.